kita kembali melanjutkan operasi gabungan pencarian korban yang terbawa arus air di jalan dari kemarin sama motor. Orang sama motor sekalian kemarin, mungkin karena hujan cukup deras, yang bersangkutan kelihatan dari video dia berusaha menyelamatkan motornya ternyata kebawa motor sama orang sekalian. Hari ini kita melakukan ini operasi pencarian mulai dari titik awal di sini di Jalan Dadali yang ada reruntuhan tembok PPT yang roboh. Kita mencoba memecahkan itu juga melihat apakah ada di bawah. Selain itu kita menyebar juga personil di arah Sungai Ciliwung maupun Ceplang ke arah bawah.